Bupati Bandung Barat AA Umbara mengimbau agar warga di kawasan Sesar Lembang tidak terlalu takut tapi selalu waspada. Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri diskusi publik di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat AA Umbara mengimbau agar warga tidak terlalu takut tapi selalu waspada terhadap reaksi Sesar Lembang. Tentunya mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi itu. Dan tentunya sekali lagi jangan terlalu takut karena memang sebetulnya bencana itu secara teori juga harus diantisipasi. Tapi kita harus meyakini kalau kita banyak berdoa terhadap Allah, insya Allah semuanya juga tidak akan terjadi apa-apa. Mudah-mudahan seperti itu. Menurut peneliti PPMB ITB, Sesar Lembang membentang sejauh 29 km dari Padalarang hingga Batu Lonceng, Kabupaten Bandung Barat, dan akan mengakibatkan goncangan yang sangat besar. Bahwa Sesar Lembang ini bisa berpotensi sampai magnitude 7 karena panjangnya yang 29 km. Namun untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan untuk penyusunan skenario, kita menggunakan maksimum magnitude 6,8 dengan asumsi biasanya tidak seluruh segmen itu pecah tetapi sebagian besar dari segmennya rupture sehingga magnitudenya 6,8. Nuraini menambahkan, jika Sesar Lembang bereaksi, akan terjadi goncangan yang sangat besar dan berdampak pada 5 kota kabupaten, seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Subang, dan Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.